Sebelumnya, Yusril Iza Mahendra sempat dipanggil Presiden Joko Widodo, Jokowi, pertengahan September tahun 2022 lalu. Pertemuan Yusril Iza Mahendra dengan Presiden Jokowi ini dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Setelah pertemuan dengan Jokowi, Yusril Iza Mahendra mengungkap sejumlah poin yang dibahas. Menurut Yusril Iza Mahendra, dalam pertemuan tersebut dibahas percepatan pembangunan IKN Nusantara di Kaltim. Masalah apa namanya percepatan IKN ini supaya bisa jalan, kata Yusril Iza Mahendra kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi. Ia juga menuturkan, pembicaraan pada Senin pagi merupakan tindak lanjut atas pembicaraan yang dilakukan 6 bulan lalu.